Dan ini setelah aku menunggu kurang lebih 1 jaman ya guys, ternyata ini like-nya sudah masuk yang awalnya 13 like dan sekarang menjadi 1000 lebih ya guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back channel Twin Tutorial. Oke, dan kesempatan kali ini aku mau bahas kembali yaitu cara menambah like secara gratis dan berbayar ya guys. Tapi jangan khawatir, walaupun berbayar tapi ini sangat terjangkau dan tidak menguras kantong pastinya. Oke, dan yang pertama aku akan mereview web link secara gratis terlebih dahulu. Dan langsung saja ya, kita ke tutorialnya. Let's go. Dan langkah pertama yang harus kalian lakukan, nah, kalian buka aplikasi Chrome, kemudian klik di pencarian Instant Followers ya guys. Nah, kemudian klik yang paling atas. Oke, kalau sudah seperti ini kita scroll aja ke bawah ya guys. Scroll terus sampai ketemu tulisannya seperti ini. Di sini ada berbagai macam pilihan ya guys. Ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, Twitter, dan masih banyak lagi ya guys. Dan sesuai judul aja ya guys, aku akan pilih mereview cara mendapatkan suka TikTok gratis. Langsung aja diklik. Nah, di sini kita itu disuruh menautkan video mana yang mau ditambahkan like-nya ya guys. Oke, langsung aja ya, aku akan pilih video mana yang mau aku tambahkan like-nya ya guys. Langsung aja ya, klik titik tiga yang berada di bawah ini, kemudian tinggal salin aja tautan. Kalau sudah, kita kembali ke webnya dan kita tinggal tempel aja linknya sudah kita salin tadi. Nah, di sini kuantitas suka 10 ya guys. Oke, kita tunggu aja ya. Nah, kita disuruh untuk mencentang pemeriksaan keamanan. Langsung aja ya dicentang ya guys. Oke, dan ini ada pemberitahuan pesanan gratis Anda telah berhasil diterima. Anda pastikan akun Anda bersifat publik ya guys. Dan ini kalau udah kita diinformasikan seperti ini, berarti kita tinggal tunggu aja ya guys sampai benar-benar like gratisnya itu masuk ke video akun TikTok kita. Nah, tadi kan kita dapat cuma like 10 ya guys. Kalau kalian mau lebih banyak lagi, nah di sini aku mau ngenalin suatu link website yaitu SMM Panel ya guys, itu thejavasmm.com. Nah, di sini kita itu mendapatkan selain like TikTok, di sini juga ada YouTube, ada Telegram dan masih banyak lagi ya guys. Nah, di sini itu meskipun berbayar tapi sangat murah dan terjangkau ya guys. Dan dijamin nggak akan menguras kantong kalian. Oke, yang baru pertama kali masuk langsung aja klik aja daftar ya guys. Dan di sini kita disuruh mengkonfirmasi untuk memasukkan email yang aktif, nama lengkap, nomor WhatsApp, username, password, konfirmasi password, kemudian jenis kelamin. Nah, jadi seperti ini ya pengisiannya guys. Kemudian kalau sudah, kita centang yang saya setujui, kemudian klik daftar. Oke, dan di sini kita memverifikasi akun yang sudah kita daftarkan tadi. Oke, dan berhasil. Kita tunggu aja ya guys. Ini biasanya masuk ke email kita ya guys. Oke, dan ini aku membuka email yang udah aku daftarin tadi ya guys untuk mengkonfirmasi link website dari thejavasmm.com. Nah, kemudian tinggal verifikasi aja ya guys, aktivasi akun. Oke, dan berhasil. Nah, ini kita tinggal konfirmasi aja ya guys. Oke, dan ini sudah masuk ke halaman utama dari smmthejava.com. Oke, nah ini kan saldo saya masih 0 ya guys, karena di sini saya juga baru saja masuk ke situs websitenya ini. Nantinya saya akan memberitahukan cara deposit dan cara melakukan pemesanan ya guys. Oke, langsung saja ya, klik tiga yang berada di pojok kanan atas, kemudian klik deposit baru. Nah, di sini untuk jenis pembayarannya ada transfer e-wallet, transfer pulsa, transfer bank, withdrawal akun, dan minimarket ya guys. Oke, aku akan coba melalui transfer bank. Nah, di sini ada bank BCA ya guys, untuk minimal deposit 20.000. Nah, di sini aku coba memasukkan
jumlah deposit 50.000 ya guys. Jadi saldo yang kita terima menjadi 55.000 ya guys dari hasil menambahkan deposit. Nah, di sini juga ada informasi cara-cara melakukan deposit baru. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa membaca sendiri ya untuk informasinya. Oke, kalau sudah semua kita klik deposit. Nah, di sini kita tinggal konfirmasi aja ya guys sesuai jumlah pembayaran dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan, dan jangan lupa nomor 3 digit di belakang angka biar udah dikonfirmasi oleh admin ya guys. Oke, dan ini saldo saya sudah masuk ya guys sesuai dengan deposit yang saya ajukan tadi. Dan kita langsung aja ke pesanan baru ya guys. Klik street 3 yang berada di pojok kanan tadi, kemudian klik pesanan baru, dan untuk kategorinya langsung aja pilih kategori. Di sini ada berbagai macam layanan sosial media, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Shopee, Telegram, kebutuhan YouTube, dan masih banyak lagi ya guys. Oke, sesuai judul ya, aku akan mereview cara menambah like TikTok. Jadi kita pilih suka TikTok. Kemudian untuk layanannya langsung aja pilih layanan. Nah, di sini ada berbagai pilihan ya guys. Nah, aku coba pilih yang nomor 6834 ini ya guys. Soalnya ini ada garansi 30 hari. Nah, kalau kalian milih yang murah atau mahal bisa kalian pilih scroll-scroll aja ke bawah ya guys. Oke, aku pilih yang ini. Dan ini untuk deskripsinya kalian bisa baca sendiri ya guys. Nah, untuk minimal pesanan 10 dan maksimal pesanannya 500.000 ya guys. Untuk harga per 1K-nya 7.000-an. Nah, untuk sasarannya ini kalian tinggal salin aja link video TikTok kalian yang mau ditambahkan like-nya ya guys. Oke, ini aku kembali ke profil TikTok aku. Dan aku coba pilih video yang ini ya guys. Langsung aja klik titik 3 yang berada di bawah ini, kemudian salin aja. Nah, sebelumnya like ku cuma 13 ya guys. Nah, kalau sudah kita kembali ke webnya dan kita tinggal tempel aja link yang sudah kita salin tadi ya guys. Kemudian di sini kita isi jumlah pesanan. Nah, di sini aku coba isi 1000K ya guys. Untuk jumlah harga di sini 7.000-an. Tapi di sini juga ada informasi untuk aturan pemesanan ya guys. Jadi nanti kalau kalian masih belum paham, kalian bisa membaca sendiri untuk informasinya. Oke, pastikan sudah benar semua ya guys. Kalau sudah benar, tinggal klik pesan. Yeay, dan ini pesanan berhasil dibuat ya guys, dan ini sudah diproses. Jadi kita tinggal tunggu aja sampai benar-benar like-nya itu masuk ya guys. Dan ini setelah aku menunggu kurang lebih 1 jaman ya guys, ternyata ini like-nya sudah masuk yang awalnya 13 like dan sekarang menjadi 1000 lebih ya guys. Nah, ini adalah notifikasinya ya guys. Nah, ini adalah real akun, bukan akun fake ya guys. Nah, jadi kalian tuh jangan ragu lagi, tunggu apa lagi buat order di SMM panel di javasm.com. Kalian gak bakal rugi dan dijamin kalian bakalan sangat puas. Dan manfaat bergabung di WSM-nya ini selain buat menaikkan sosial media sendiri, bisa juga untuk usaha sampingan loh, seperti bisa dijual lagi. Dan cara menjualnya misal kalian tuh tawarin ke teman atau dipromosiin lewat akun sosial media. Nah, ntar kalau ada yang mau beli lewat kalian tinggal ditargetin lewat akun di website-nya ini ya guys. Dan untuk harga terserah kalian mau cari untuk berapa. Misal di websitenya ini harga per 1k follower 10.000, terus kalian jual 20.000. Yang penting orang yang mau beli lewat kalian belum tahu harganya ya guys. Nah, kalau kalian masih bingung atau butuh bantuan, di sini ada kontak adminnya ya guys. Langsung aja kalian hubungi di sini ataupun nanti aku akan sisipkan di deskripsi video ini ya guys. Dan kalian bisa langsung aja menghubungi langsung untuk nomor WhatsApp-nya. Oke, lebih jelasnya lagi buat kalian semua. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya guys, agar tidak ketinggalan update terbaru yang ada di channel Twin Tutorial. See you.